kesempatan di bagian tengah. Hirogorogen ke tengah, tapi terus kepada Aslan. Ataupun Nizam di atas. Yusri, Khaled kepada Yusri. Peluang sekali itu Yusri jalan. Khaled kepada. Akan jadi rahmat lebih terangkat. Yusri bagi ruang sekarang untuk lepaskan tembakan tadi. Tapi kembali dikuasai oleh kena. Di terangkat. Di tengah, Malon. Cantik kawalan Malon melepasi Nata Kumar. Cantik Khaled Mohamed. Bagi ruang untuk lepaskan tembakan. Khaled Mohamed. Saya dari petani melihat di sini saya dapat lihat Khairil berlari ya daripada bawah menuju ke atas dan Marlon dengan begitu bijak melakukan satu lorongan yang begitu menarik dan kita dapat lihat juga satu skill yang cukup menarik dilakukan di sana oleh Khairil sebelum dia melakukan tendangan ke arah gol itu. Tapi di mana pertahanan Perak di sebelah Khairil? Aslan berada di tengah, akhirnya membuka ruang terbuka untuk Khairil. Dan di sinilah dia mengecewakan Aslan dan akhirnya mengecewakan keseluruhan pemain Perak dengan menggegar jaring di belakang Alfred. Aslan terlalu memberi tumpuan kepada Marlon. Di mana Marlon masuk ke dalam, bila cuba mengikut Marlon sebenarnya beliau diperdayakan di sana. Dan bagaimana Harry mengambil pulang itu dengan begitu baik. Tendangan yang cukup menarik. Cantik dari Khairil Mohamed. Azraiko yang membawa pasukan piala Malaysia ke Kedah. Dan pelanggan akhir bendung Perlis dan tewas 2004. Pada awalnya tadi kita lihat bagaimana pasukan Kedah lebih banyak melakukan serangan di sebelah kiri pasukan Perak. Namun itu gol yang dihasilkan kiri dari bagian kanan. Inilah di bola sepak ya. Ini sekali lagi Khairil. Nelson Hatta. Tapi terlalu ke tengah. Dirangkut Kons. Dapat kepada Aswari ke bangsa kepada Bangun. Oh, cantik. Dari memang. Satu pusingan. Jadwal kedua di kita. Bangun elektif. Mengukuhkan kedudukan kita. Hanya satu minit. Setelah dengan Khairil Mohamed. Jadi nampaknya dari sisi psikologi. Kita di depan sekarang ini. Perhatikan di sini Aswari. Bangun berjalan lepas dari Kukup. Dan juga Aslan. Ditarik dua pemain pertahanan di gelap. Dia melakukan hak poli sambil turning. Yang cukup memiliki skill yang tinggi. Perhatikan kiri. Jadi Marlon memperdayakan terus Nasril. Jadi Marlon berjaya melakukan jaringan gol yang keempat tentunya bagi tiada Malaysia dengan kutipan keseluruhan 39 gol. Azrai lompatan kali ini lebih meyakinkan saya rasa. Daripada Malon kita lihat bagaimana beliau menggunakan lambungan bola yang dilakukan oleh rakan beliau itu Asmawi. Tanpa menyentuh bola, lakukan satu pusingan dan satu wali. Satu kiri yang cukup hebat. Terus cuba diasak di situ pertahanan Perak oleh Malon. Aman Syarul Azhar, cuba Nadizam, cuba menghantar di sini kepada kita Manjo. Lepas kita Manjo. Tidak, akhirnya dapat berhabis. Kanwinto. Channel Fadli perlu menggerakkan sebulan Perak. Ketinggalan dalam masa 2 menit, 2 gol. Sesuatu yang boleh mencintak kebuan dan kopek. Apa pun Abdullah ya, apa yang saya lihat kehebatan Kapolong. Nyata juga bermain dengan begitu baik pada malam ini. Usianya menjangkau 20 tahun. Boleh memberikan berbalon dan di tengah kosong kinan pemain Perak. Itu angkat, angkat kepada Pak Kauzi. Semula Nelson sekarang di Lampung. Akhirnya tak percaya di situ. Soleh untuk maju terus. Abad Kauzi cari. Oh, Abad. Takut dilarikan oleh Abad Kauzi cari. Cantik. Asmawi sudah berada di tengah. Selalu keluar. Dan terus kepada Daniel. Dapat bola kemarin. Oh, keluar. Sayang sekali. Abad Kauzi cari.
kepala pemain kebangsaan dari kampung Sungai Ular, Cik Kulim, berusia 25 tahun. Dia memang seorang pemain yang biasanya melakukan serangan dari panjang dengan tendangan jarak. Di depan dia beliau pada awal tadi juga melakukan satu gerakan yang begitu menarik. Namun kita lihat bagaimana Hasmawi menjangkakan beliau akan melakukan lintangan di dia pun, namun begitu beliau tidak menyedarinya dan kini ada kecederaan di tengah padang. Bola yang berusung keluar sekarang ini. Nampak macam kali jamlus. Dan nampaknya Cik Javi tidak mau menunggu lama untuk melakukan pertukaran. Apabila melihatkan jamlus mengalami kecerahan terus. Nampaknya cuba membawa Pak Rishai. Jadi nampaknya satu pertukaran selesa-merta dilakukan di situ oleh Cik Javi. Bapak masuk pemain yang pernah melakukan hat-trick dalam Liga Super untuk Perak, Fakri Syarif dari pasukan bawah 19 tahun CYC. Ya, tentu. Tinggal 10 minit. Kita akan selesai tapi belum selamat. Fakri Syarif kepada Mahlon, kosong di depannya. Tapi Amu membantu dari Mahlon. Ini bermakna asal menteri lah. Dia jangan kena. Malam ini dalam sedang 3-0 ini. Dan Mahlon menetapkan beliau sebagai pemain terbaik lawan Aduh. 40 gol telah dijaringkannya. Termasuklah dalam Piala Malaysia ini. Itu adalah gol yang ke-15 dari Marlon Elkin. Gol yang kedua dan pelana malam ini. Dan meletakkan Kedah 3-0. Seperti 3 piala yang mungkin dalam genggaman mereka. Ya, satu lagi sejarah yang telah dicipta oleh jurulatih tanah air kita ya, di mana dulu Daulah Saleh berjaya membawa Selangor menjuarai 3 piala dan kini Azran. Tapi ada yang menyatakan kejayaan Daulah Saleh kurang sedikit kerana dia menang antaranya Liga Premier sedangkan ya, Azran dengan Liga Super. Oh, yang bermaksud menangis pengurus pasukan dan Azran kau menolakkan itu seperti tangkapan selamat memeluk piala. Apapun mula objek-objek di paling. Sebab yang maha mulia Sultan dan Sultan Akhidat berangkat menyaksikan pelanan akhir bersama dengan sebab yang maha mulia Sultan Faham Sultan Haji Ahmad Syah yang juga Presiden RBM. Sebagian dari penonton Perak telah meninggalkan stadium ini. Kali itulah kita lihat bagaimana bangku-bangku kosong sudah kelihatan di kawasan penonton-penonton Perak. Berjaya membawa piala untuk pasukan Johor. Dengan Perak, Piala Sultan Ahmad Syah melawan Sembangsek menawarkan Selangor. Dan dari Piala Malaysia yang pertama, yang lebih berprestij, nampaknya semakin jauh dari jangkaan Perak. Diberikan kepada Gijir Murugan. Fazli Syari dirampas oleh Subramanian. Syarwin Bu. Subra cuba menghidupkan harapan Perak. Fakri. Cuba mencari Yusri Sela. Tak terkejar.